TV ya lek tuh. Oke. Berapa? Kiloan. Kilo. Kilo sekilo. 8.000. Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Masih bersama saya teman-teman ya. Alhamdulillah pagi ini sehat teman-teman ya. Untuk selamanya sehat selalu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, buat teman-temanku semuanya pokoknya dimanapun berada sehat semua ya. Pagi ini pagi-pagi nih teman-teman. Pagi banget. Ini jam 5 loh. Saya mau ke pasar. Ke pasar subuh. Mau beli udang, mau beli ikan, mau beli pokoknya kalau mau beli yang ya apa ya yang fresh ya. Yang ya murah lek kepengin ya. Pokoknya yang hidup ya, udang hidup itu harusnya pagi-pagi banget. Kalau nggak pagi begini nggak ada teman-teman ya. Karena pagi itu biasanya itu orang dari pantai itu baru datang ya. Jadi kita meruput pagi ini sudah kayak kesiangan ya. Biasanya itu nyampe sana itu harus 5:30 ya. Terus teman-teman ya, tetap stay tune. Ayo kita ke Pasar Sobo, yaitu letaknya di Pasar Kampung Ujung di tengah-tengah Kota Banyuwangi. Ayo stay tune ya. Pasar Sobo guys. Ini adalah Pasar Kampung Ujung. Ada jagung guys, jagung ketan. Sekilo isinya piro mbak? 1 kilo 15.000 guys. Buncis berapa? Beli daging kambing guys, tempatnya di sini. Tempatnya daging kambing teman-teman ya. Daging kambing ini harganya agak mehong. 1 kilo 160. Lontong. Terus, lontongnya 3. Tambahnya 1. Tambahnya 1. Ini itunya 1. Ini ketunggal. Nggih, kurang apa mboten? 6 5 10 11 13 sama
tambah 5.000 22.5. Kurang ke? 22.5. Amit Pak. Ini lontong. Nanti saya mau bikin lontong sayur. Salam kemawon Pak. Matur nuwun. Oke. Monggo Pak. Ini tinggal ke ini pasar Tanjung. Sik delok-delok yang di sana. Wate piye iki? Monot liwat ya, Mas? Permisi, Bu. Mbak liwat, Mbak. Ini ono pare. Apa ya, mau sing kono. Kacang mati. Wah, langsung. Mau buruk yuk. Mas bengkongnya piro man? Bisa lewat tiga. Ini lewat coplok ini piye coplok ini? Murah-murah nih. Ini malah murah-murah. Itu bengkoangnya kok gede-gede ya. Sabrian. Kalau di sini tuh tempatnya ter-ter kemudian. Jadi ada orang pak, tak lewong. Iku enggak nongol gitu. Pak, permisi Pak. Nyampe rumah dijemput sama ini krucil-krucil. Hayo lapo kue nyo. Sioh ini mambu iwak paling. Mambu iwak kon yo. Si, minggir oh. Minggir. Dinteni krucil-krucil guys. Iya iya. Loli gimana yo. Moro kape. Ini belanjaanku teman-teman. Ini ada jagung. Jagung ketan buat sarapan. Hari ini mau sarapan jagung ketan satu. Terus sesi wortel, wortelnya 7.000 loh, saat ini murah loh. 7.000, gak tau 7.000 apa 8.000. Oh ala koyok nanti juga ini. Terus pokoknya wortel sama ini, wortel sama buncis ini murah loh. Ini 20.000 sama cabai besar nih. Murah loh teman-teman. Ini 15.000. Ini 15.000 sekarang ya. Sayur pahit jarang soalnya. Terus kita masukkan dulu. Aku mau masak sarapan dulu. Kecek ijek guys. Dan begini sih. Sawi ini
dan sarapan pagi guys. Ini semoga nih deh. Gini. Ki ayam manuk. Sarapan guys nih, untuk sarapan tengkuangnya 5.000. Tempeku nih ambil ya. Tempe tahu nih kok gak ono guys. Oh iya. Tahu. Lontong, tadi beli lontong. Lontongnya 1.500-an. Saya pengen beli bikin tahu lontong apa ya? Tahu lontong. Terus bawang putih 5.000. Tempe nih, bu piro mau kalian? Bu piro mau bu? Selalu. Bawang putih 5.000. Soalnya bawang putih saya masih ada di dalam mungkin. Ini aku mau masak sup dulu untuk sarapan. Ini sarapan nih guys. Nih, untuk sarapan nanti kita kasih bihun. Ini ayam horn ya, daging. Ini daging kambing, ini ikan, udangnya mandi. Ini udang teman-teman ya. Nih, udang. Udangnya udang ada yang hidup tadi. Ini ada udang kecil-kecil karena mau tak bikin apa ya, dumpling apa? Tak bikin ebi. Ini ikannya ini tadi 20, ini 50 udang. Terus ini dagingnya setengah kilo, daging kambing piro mau yo? 80 guys, daging kambing setengah kilo. Terus ini daging ayam horn untuk dumpling, ini semua untuk dumpling. Ini semua untuk dumpling pesenan ya, nanti aja ini ditandangin. Taruh dulu, wis. Sekarang nanti mau masak sarapan dulu, guys. Sarapan ini ada jungle jagung ya. Eman-eman kalau dibuang. Masukkan semuanya. Ada buncis, bumbunya tomat sama bawang merah. Masukkan semuanya tanpa terkecuali. Biarkan mendidih dulu. Ini tak campuri bihun teman-teman ya. Tak cuci dulu guys bihunnya. Sony harus jadi nih. Nari. Sekarang nggak usah banyak-banyak. Lalu masukkan sayur. Ini sayur pok choy. Bukan pok choy, choy sam. Tadinya saya tuh mau beli nasi pecel ya, tapi kesusu teman-teman kalau pagi itu, soalnya kucing belum makan, pak suami belum sarapan, terus ayam-ayam juga belum keluar, jadi pak suami kan siang ya kalau bangun, jadi saya harus cepet-cepet, secet-cet gitu ya.
biasanya kalau ada dumpling, saya cemplungi dumpling, nggak usah mie ya. Tapi hari ini dumplingnya lagi kosong, makanya itu ini mau bikin ya. Walah, kobong rere. Laper rere kobong. Selalu kobong, Pak suami lagi mencari pakanan ini, manuk guys. Monggo sarapan guys nih. Sudah matang. Sarapan kita. Biasanya ada kaldu ya. Kali ini kosong. Tidak ada kaldunya. Ini ya wis wentul guys. Pak suami masih ngetok yang ini apa? Ini aku. Wis, ini Pak suami. Ini mangkoknya orangnya. Tidak lupa ada kremes-kremesnya. Oh, mantap. Woi. Lo kok sen cocok sana? Monggo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo semuanya sarapan. Monggo sarapan, ini hasil pasar tadi. Ada wortelnya, ada buncisnya, ada sayurnya. Lengkap guys. Monggo ya. Tak akhiri wis videonya dari pasar luwe guys. Soalnya saya kan masih banyak yang harus saya kerjakan. Oke, monggo ya semuanya makan. Tak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di video selanjutnya. Dan salam sehat buat semuanya dimanapun berada. Salam semangat. Terima kasih. Dadah. Karep. Bojoku dikit. Kripek-kripek.